Kapal Ro Pare di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau terbakar. Api si jago merah yang begitu cepat menjala membuat kapal ASDP tersebut ludes. Kapal motor penyeberangan yang biasa mengangkut kendaraan roda 2 hingga truk sembako antar pulau sempat meledak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Api diduga arus pendek berasal dari bagian dapur kapal. Petugas damkar dan tim gabungan SAR akhirnya berhasil padamkan api selama 2 jam. Kini, polisi masih melakukan penyelidikan akibat terbakarnya kapal tersebut. Haji Supit, Lingga, Kepulauan Riau.